Ekonomi gig khususnya e-hailing tidak boleh lagi dilihat sebagai kerja sementara. Sebaliknya, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia, Datuk Dr. Madeline Burma berpendapat ia wajar dibentuk menjadi satu pekerjaan yang menjamin karier profesional jangka panjang. Kerajaan juga perlu dalam bajet ini mungkin di sini dia boleh memainkan insentif yang sesuai untuk diberikan kepada mereka, perlindungan sosial kepada mereka, supaya benda ini sebab it's a job that kita kena lihat bahawa mereka ini menyumbang kepada pembangunan negara. You bayangkan, you know, they contribute indirectly ataupun directly, tetapi mereka ini, itulah tadi saya kata, orang hanya melihat mereka hanya sebagai satu yang jangka pendek dan hanya sebagai, apabila dia dilihat sebagai sesuatu yang jangka pendek dan hanya sebagai tempelan saja, seolah-olah tempelan saja dalam ni, maka dasar yang ada tu tidak memberi penekanan. Macam kalau tengok dulu jabatan sektor pertanian. Sektor pertanian hanya dilihat sebagai sektor sekunder kepada industri. Maksudnya segala fokus diberikan kepada industri. Maka sektor pertanian hanya sebagai secondary sector. Begitu juga sekarang, kalau kita lihat apa yang berlaku ialah mereka yang kerja khususnya yang tadilah yang e-hailing dan sebagainya. Yang gig lain tu okey. Perniagaan online dan sebagainya. Tetapi yang macam yang disebut oleh Najib tadi, yang e-hailing tu. So kalau kita ada insentif perlindungan yang baik, maka ramai yang akan menceburkan diri dan melihat itu sebagai satu kerjaya yang mereka boleh rancang dengan baik dan tidaklah ia hanya sekadar asalkan ada. Masalah berfikir asalkan ada, maka penggubal dasar pun akan memikirkan, alah, sementara anak-anak muda ni tak ada benda, biarlah mereka kerja. Dia tak boleh lihat begitu. Provide them with the proper incentive, perlindungan sosial mereka itu perlu diberi perhatian.